Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menanam buah melon ya dari biji. Nah teman-teman, buah melon ini sudah saya belah ya teman-teman. Saya sudah ambil bijinya. Nah teman-teman, siapa sih yang tidak tahu terhadap buah melon ini? Yang buah melon ini yang sangat segar sekali. Apalagi kita makan pada waktu bulan puasa, waktu buka berpuasa ya, sangat segar sekali. Oke teman-teman, kita langsung saja cara menanam buah melon ini ya. Nah teman-teman, ini biji buah melonnya sudah saya ambil dan sudah saya taruh di nampan ini. Langkah berikutnya yaitu kita jemur terlebih dahulu biji buah melon ini. Mungkin sekitaran 1 jaman lebih ya, kita jemur sampai kering, benar-benar kering ya. Oke teman-teman, kita jemur terlebih dahulu ya. Nah inilah biji buah melonnya yang sudah saya jemur mungkin sekitaran 3 jam lebih ya teman-teman. Langkah berikutnya yaitu kita tanam ya biji melon ini. Di sini saya menggunakan media tanah dan polybag. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita tanam ya biji buah melonnya ini. Setelah itu kita aduk-aduk dan benar-benar tertutup. Kita menanam menggunakan polybag. Kemudian kita tunggu ya teman-teman, mungkin sekitaran 2 mingguan lebih kita lihat perkembangannya. Oke teman-teman, tunggu video selanjutnya ya, perkembangan dari buah melon instan ini. Kita akan pindah ke media yang lebih besar. Oke teman-teman.